Saat berbicara tentang nazar nih, dalam Islam sendiri apakah itu punya kewajiban nggak? Misalnya bolehlah seseorang itu bernazar dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang nazar kan orang ini tandanya kayak orang pelit gitu saya. ya Pengen melakukan kebaikan apa? Pengen mendapatkan sesuatu baru melakukan kebaikan ya. Iya. Jadi yang yang dicela itu kalau nazar-nya nazar mukayat, yang diket ketkan. Iya. Kalau aku dapatkan istri si Polan, mm. aku dapatkan si Polan jadi istriku, mm. maka aku akan bersedekah lima ribu atau sepuluh ribu atau satu juta umpamanya. Mm -mm. Itu namanya nazar mukayat. Iya. Tapi kalau nazar mutlak itu ya silakan, itu bagus justru. Contoh nggak iya. ada apa-apa, aku akan sholat dua rakaat di masjid Imam Syafi'i kampus Teyasunah umpamanya. Iya. Boleh, nggak ada apa-apa, dia nggak mengikatkan apa-apa. Besok mm. aku akan bersedekah lima triliun, nggak ada apa-apa, nggak -apa. mm. ada dia apa ya embel-embelkan dengan yang lain itu iya. boleh nazar mutlak bagus itu mm -mm. yang yang dicela itu karena itu udah nggak bakhil iya, ya. pelit karena itu laiustakroju minal bakhil bakhil kata nabi saw itu nazar itu nggak keluar kecuali dari orang yang bakhil Itu mm -hmm. tadi dia uh, apa namanya ini mengaitkan sesuatu kalau mm -hmm. aku lulus ya kalau aku diterima di, mm -hmm. di, di pabrik si Poland umpamanya atau di pabrik A mm -hmm. maka aku akan bersedekah 10 juta umpamanya Iya. Ah, ternyata dia nggak diterima kan nggak hmm. jadi sedekah. Benar. Karena nggak gara-gara itu kita nggak mau bersedekah. Nggak ya. mau beramal jadinya dia kan. Hmm. Ah, begitu Allah telah. Masya Allah terima kasih banyak Ustaz.